Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my channel. Masih bersama aku pastinya Andre Prayoga. Oh ya guys, di video kali ini guys, aku bakal ngajak kalian nih guys melihat cara aku ngecat guys helm lamaku guys, LTD Sport warna abu-abu rokok guys, yang udah banyak lecetnya guys. Jadi aku tuh mau ngecat warna hitam guys menggunakan samurai paint guys seperti biasa. Oh ya guys, satu lagi guys, sebelum kalian melihat video ini guys, jangan lupa subscribe, like dan share teman-teman kalian ya guys, dan nyalakan juga loncengnya guys. Jadi kalian bisa tahu guys video apa-apa aja yang akan aku upload selanjutnya guys. Dan support terus, dukung terus channel ini guys biar semakin berkembang. Nanti oke guys, ini dia guys helm lamaku guys, helm LTD Sport yang bakal aku cek ulang guys jadi warna hitam guys. Yang pertama aku buka dulu guys, tutup topinya dan kacanya guys. Kemudian nanti baru aku kutup pasir guys. Nah, semuanya udah terbuka kan guys. Selanjutnya aku bakal ngecat pasir nih guys. Aku di sini menggunakan kertas pasir merek Tayo guys yang 600 cc guys. Ini deh guys. Nah. Ini permukaannya enggak terlalu kasar, enggak terlalu halus guys. Pokoknya recommended banget lah untuk kita-kita yang mau mengamplas permukaannya itu. Nah, sekarang kita mulai menggosok ya guys. Di sini aku menggosoknya dengan sabar guys, dengan teliti guys, biar hasilnya itu memuaskan guys, biar semuanya itu rata digosok guys, nggak ada yang nggak tergosok guys. Ini aku ganti karena lednya itu terlalu parah guys, jadi aku bosen pakainya guys dan nggak pede lagi guys, makanya aku mau menggantinya warna hitam guys menggunakan samurai paint guys. So pasti samurai paint ini memang mantul banget guys. Nah ini dia guys helm tadi guys yang udah aku kertas pasir guys menggunakan kertas pasir Tayo 600 cc guys. Bisa lihat sendiri kan guys permukaannya udah rata semua guys, dan pinggir-pinggirannya itu guys karet-karet helmnya aku lapisin dengan isolasi kertas guys biar nggak kena cat juga guys. Oke guys, sekarang kita memasuki tahap pertama guys, mempoksinya guys. Nah di poksi pertama ini guys, kita tipis-tipis aja dulu guys mempoksinya guys, nggak perlu tebal-tebal dulu guys. Nanti di tahap keduanya baru kita menebali guys biar permukaannya itu rata, jadi yang lecet-lecetnya pun ketutupin semua guys sama epoxy guys. Sembari kalian menonton guys, jangan lupa guys aku tetap mengingatin nih guys untuk subscribe, like dan share teman-teman kalian ya guys, dan follow juga akun sosial media aku guys di kolom deskripsinya guys. Sewaktu helmnya dipoksi gini guys, kita ngelihatnya lucu ya guys, kayak telur puyuh gitu guys warnanya, bulatnya guys. Tapi nanti di akhir hasil videonya guys baru terlihat guys hasil catnya gimana guys, mantul banget guys. Tetap stay tune terus guys sampai akhir video. Oke, nah sekarang aku mau mempoksi topinya juga guys biar permukaannya itu makin halus dan rata guys. Di sini epoxy pertama aku tipis-tipis dulu guys seperti biasanya guys biar permukaannya itu rata dengan epoxy dulu guys, nanti yang keduanya baru tebal guys. Bisa dilihat kan guys gimana guys, jaraknya itu nggak perlu terlalu jauh dan nggak perlu terlalu dekat guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap kedua guys epoxy-nya guys. Di tahap kedua ini guys aku epoxy-nya itu guys yang tebal guys, jadi dia permukaan yang lecet-lecet itu ketutupin guys setebal mungkin ya guys. Tuh bisa lihatin guys, nggak perlu takut habis catnya guys, nanti kita bisa beli lagi guys.
nanti setelah ini dicet rata semua guys, dipoksi rata semua guys, aku nantinya ngejemurnya dulu guys. Dijemur selama 30 menit guys. Setelah dijemur nanti baru di kertas pasir lagi guys, biar permukaannya itu halus rata, jadi baru bisa ditimpa cat warna hitam guys. Oh ya guys, aku ingetin lagi nih guys, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya guys, biar kalian tahu video-video apa lagi yang aku upload selanjutnya guys. Dan follow juga akun sosial media aku guys di kolom deskripsi guys. Support terus channel aku ini guys, tembus 1000 maka aku bakal giveaway guys, giveaway barang-barang yang mantul guys. Stay tune terus guys, terus pantengin, jangan bosan-bosan guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap kedua nih guys, untuk topinya guys. Sama seperti tadi guys, yang di helm guys, aku di sini tahap kedua ini, di topi ini aku semprotnya tebal-tebal juga guys, biar permukaannya itu rata dan celacetnya itu jadi hilang guys, nggak kelihatan lagi guys. Setelah semua permukaannya rata guys, di epoxy aku jemur juga guys 30 menit sama seperti helm tadi. Baru nanti selanjutnya kertas pasir dan kemudian aku cat warna hitam. Oke guys, sekarang aku masuk tahap pengecatan guys menggunakan black 30/109. Seperti biasanya guys, yang pertama-tama tuh aku ngecatnya tipis-tipis dulu guys, setipis hati ini ya, tipis-tipis dulu guys biar rata semuanya. Nanti setelah cat tipis baru nanti keduanya baru aku tebalin guys, jadi dia lebih bagus, lebih kokoh catnya guys, tahan lama. Nah setelah semua terata guys, tipis, nanti aku diamin dulu guys sekitar 15 menit guys, baru selanjutnya aku timpa lagi guys yang keduanya guys. Bisa diperhatikan guys tipisnya guys, nggak perlu tebal-tebal guys, yang penting rata aja dulu guys. Nah ini untuk dasarnya guys. Nah sekarang masuk kita pertama guys, topinya guys, sama seperti sebelumnya guys yang di helm, cat tipis-tipis dulu guys untuk dasarnya guys, biar catnya itu makin kokoh guys, tahan lama. Nah untuk topi ini guys, bidangnya agak sempit guys, pegangannya susah guys, jadi aku harus hati-hati guys. Nah letakkan aja aku harus perlahan guys, takut jatuh nanti semuanya gagal guys. Nah sekarang masuk ke tahap keduanya guys, pengecatan yang akhir nih guys, yang tebal guys. Di tahap kedua ini guys, aku ngecatnya setebal mungkin guys, biar hasilnya itu maksimal guys, biar hitamnya itu pekat dan helm aku seperti helm baru lagi nanti guys. Nanti setelah helm ini aku cat, aku jemur guys, kemudian aku nanti bakal nempel stiker ininya guys, stiker yang bawaan dari helm LTD nya guys. Pokoknya stay tune terus guys, dan jangan lupa subscribe guys ya, biar channel aku makin berkembang. Oke.
Nah, sekarang mau masuk tahap keduanya guys, dropping-nya guys. Nah, tahap kedua ini kan seperti biasa guys. Di tahap kedua ini tebalin aja guys catnya guys, tebal mungkin guys. Biar kelihatan hasilnya nanti guys di akhir. Kelihatan kan guys? Memang samurai ini mantul guys. Harganya pun juga lumayan lah guys, beda sama cat-cat lain guys. Harus teliti guys, selah-selahnya, pinggir-pinggirannya guys, biar semuanya rata guys, tersemprot, biar hasilnya tuh memuaskan. Oke guys, ini dia tadi guys yang udah kucet guys. Ini belum di clear guys, masih baru dicat aja guys. Udah kelihatan guys catnya guys, mantul guys. Dilat kayak helm baru guys. Nih ada logo channel logo. Oke guys, sekarang aku masuk tahap terakhir guys ya, yang tebel nih biar makin kilat ya. Nah ini aja guys yang tadi udah aku clear guys. Sekarang aku jemur nih guys di terik matahari guys. Kelihatan kan guys jenggotnya guys. Abaikan ya orang yang di belakangnya guys. Soalnya panas guys, maklum guys. Tuh kelihatan guys permukaannya guys. Nah ini topinya guys, tebal guys. Mantul lah pokoknya guys samurai nih guys. Seperti baru lagi guys ramaku guys. Mantap kan guys. Jangan lupa guys support terus guys channel aku guys. Ini ada Andri Prayoga guys, Instagram aku. Topinya juga guys ya, mau masuk ke tahap 2 yang terakhir nih guys, biar tebal main kilat. So, tadi kalian udah lihat sendiri kan guys caranya gimana. Nah, semoga video ini bermanfaat ya guys buat kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya guys, biar kalian tahu video apa aja yang akan aku upload selanjutnya guys.